Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Andrian the Safa di sini. Oke guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan pastinya rezeki kalian selalu dilimpahkan. Dan pada kesempatan kali ini ya bosku, kita akan mengupdate project dari Grace, di mana di sini adalah untuk claim airdropnya ya. Ini buat kalian yang sudah elite gembel ya, atau sudah elite. Nah, di sini waktunya tinggal 50 detik lagi coy ya. Jadi untuk claim airdropnya itu kan jam 8:30. Nah, nanti listingnya itu jam 9 ya. Jadi selisih 30 menit. Jadi untuk marketnya nanti kita coba kirim ke Max Global aja ya. Karena untuk marketnya itu ada Max Global, ada Get.io ya. Jadi di sini nanti admin tutorkan cara claimnya ya. Nah, di sini admin langsung buka di dapnya dari Phantom ya. Jadi admin gunakan Phantom coy di sini coy. Ya nih, admin gunakan Phantom, dan di sini jangan lupa kalian siapkan V Solana kalau bisa. Ya, Solana itu biasanya biar nggak error tuh kalian harus punya balance di atas 1 dolar ya coy ya. Nah, di sini harusnya sudah open claim ya. Nah, ini harusnya udah coy. Nah, di sini udah open claim. Nah, ini kita claim langsung ya coy ya. Kita claim airdropnya coy. Langsung kita claim coy. Mudah-mudahan nggak error sih. Ya, kemudian di sini kita tinggal ini coy ya. Nah, ini kita harus isi nih. Kita baca semua dulu coy. Nah, accept langsung coy. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita turun coba. Nah, ini masih claim ya. Ini harusnya bisa sih, karena ini pastinya nge-lag coy. Kalau nggak cepet-cepetan nge-lag ini. Nah, V-nya 0,03 ya. Makanya admin bilang siapkan satu di atas 1 dolar. Nah, oke, kita tunggu dulu. Oke bosku ya, jadi di sini klaimnya sudah sukses ya, walaupun memang sempat error tuh, banyak errornya ya. Jadi di sini tadi admin itu settingnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian mau klaim agar sukses tadi ya, kalian setting aja untuk apa klaimnya ini agar sukses ya. Nah, seperti ini ya, kita masuk dulu ke Grand Foundation ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini sudah sukses ya bosku ya. Jadi untuk agar sukses ya, ini kalian silahkan ya, RPC-nya kalian ini coy. Kalian ganti RPC-nya itu, kalian ganti ke Quid Node ya. Kalau enggak tetap di Helios juga enggak apa-apa, yang jelas untuk ininya yang penting kayaknya di ininya coy. Nah, ini coy. Nah, yang mana prioritasnya ini coy. Nah, ini kalian bikin custom ya. Ini kalian bikin di 0,05 coy. 0,005 ya. Nah, itu agar kalian sukses ya. Kalau kalian mau kejar yang sekarang ya. Nah, seperti lain, nah kalian save aja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian silakan aja klaim ya. Kalian spam aja ya agar sukses seperti ini. Dan lumayan ini admin sudah transfer juga ya. Di sini belum update sih ya. Di sini belum update, tapi admin sudah, oh ini sudah update ya. Jadi di sini admin sudah kirim juga ke Max Global coy. Sudah admin cairkan lah. Nah, jadi sini admin sudah jual juga ya untuk grassnya ya, lumayan lah dapat 1.300.000. Ini agak nyesek juga sih, karena harusnya tadi bisa dapat 97 dolaran, cuma karena kita telat ya. Karena klaimnya itu error-error, jadi cuma bisa dapat 80 dolar coy. Ya, memang apes ini aja ya. Memang agak suwe, memang mental apa, melatih mental nih untuk harus sabar ya untuk apa tadi klaimnya ya. Ya, jadi klaimnya kalian tadi ya ikuti cara yang admin tutorkan ya. Ya, agar kalian sukses untuk melakukan klaim dari airdrop dari Grace-nya ya. Nah, mungkin karena memang sekarang jaringannya lagi sibuk, maka siapa yang V-nya agak kenceng ya didahulukan atau bisa gitu ya. Tapi yang normal ya bakal susah ya. Jadi seperti itu aja untuk klaim Grace-nya, dan kalian silahkan langsung jual di apa di market. Ya, karena swap di wallet Solana ya juga bisa, nggak apa-apa. Kalau kalian penting kalian klaim dulu aja ya. Amankan dulu, kalian jual ya. Karena kalau kalian hold nanti makin lama makin turun pastinya coy. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.